Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya SPMG. Di depan saya ada satu buah mesin jahit broder yang keadaannya di sini sudah saya cat ulang kembali. Dengan cat Sakura ini. Di sini ada kodenya KHP04 ya. Sini ya, kalau nggak kelihatan di sini ada kodenya KHP04. Sebentar, saya akan perjelas. Nah, di sini KHP04 ini untuk merek broder, tapi untuk broder juga banyak banyak jenisnya ya. Ada di sini kodenya ada KHP04, KHP05 seperti itu. Ada kode-kodenya, tapi di sini saya memakai yang KHP04. Di sini ya KHP04. Nah, hal di sini yang ingin saya tunjukkan adalah ini kan baru dicat ulang nih. Kan kalau kayak gini hasilnya masih jelek ya, karena masih belum ada mereknya. Sekarang supaya lebih terlihat cantik lagi, di sini saya sudah menyiapkan namanya di sini, nanti akan saya pasang di sini. Dan ininya kode serinya ya, kode serinya nanti akan saya pasang di sini. Sekarang kita langsung jungkitkan dulu mesinnya ya. Saya biasanya di sini menggunakan paku ya. Di sini menggunakan paku, ada apa namanya, ada paku kecil, tapi di situ saya nggak punya dan mencari yang gampangnya saja, saya menggunakan lem power. Pakai lem kayak gini juga di sini cukup kuat ya. Sekarang kita jomplangin aja dulu mesinnya supaya nanti memasang ininya, memasang platnya ini akan lebih mudah. Oke. Oke, dan ini sudah selesai. Kalau kayak gini kelihatan ini ya, kelihatan cakep lagi. Karena ini lumayan bisa mempercantik apa namanya? Mempercantik sebuah mesin jahit. Kalian kalau ingin membeli ini, kalau ingin membeli plat yang seperti ini banyak dijual ya, di toko online juga ada, kalian bisa mencarinya di sana, kayak gitu ya. Oke, saya kira cukup sampai di sini aja video yang kali ini ingin saya bagikan. Tentunya semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.